Halo semuanya, selamat datang di channel Ladang Sosmed. Oke, di video kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara menyembunyikan kontak atau nomor telepon di Facebook ya teman-teman. Oke, seperti biasa sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak tertinggal video-video terupdate berikutnya dari channel ini. Oke deh, langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Oke teman-teman, jadi langkah pertama di sini kita buka aplikasi Facebooknya terlebih dahulu. Oke, kemudian teman-teman silakan buka menu garis 3 yang ada di pojok kanan atas. Lalu kita scroll ke bawah, kita pilih pengaturan dan privacy. Lalu kita pilih pengaturan. Selanjutnya kita pilih saja informasi pribadi ya teman-teman. Nah, di sini kita pilih saja info kontak. Oke, di sini ada dua kontak atau nomor telepon yang saya cantumkan di akun Facebook saya ya teman-teman. Oke, jadi bagaimana cara menyembunyikan kontak tersebut? Teman-teman klik saja di bagian nomornya. Oke, teman-teman bisa lihat di sini statusnya. Di sini masih teman ya, teman-teman yang bisa melihat info kontak kita. Oke, kita klik saja nomornya. Kemudian di bagian siapa yang dapat melihat nomor ini, teman-teman silahkan klik saja di bagian teman ini, tanda panah ke bawah. Nah, nanti akan muncul tiga pilihan untuk siapa saja yang dapat melihat kontak kita. Jadi ada public, teman, dan juga hanya saya. Di sini kita setting saja menjadi hanya saya ya teman-teman. Oke, seperti ini. Dan dengan begitu kita sudah berhasil menyembunyikan kontak atau nomor telepon kita di Facebook, sehingga orang tidak dapat lagi melihat info kontak di akun Facebook kita. Oke, selamat mencoba dan jangan lupa untuk like, comment, serta share video ini sebanyak-banyaknya. Terima kasih.